Halo Gadget Mania, masih bersama saya lagi, Anuman Desa. Di video kali ini saya akan membahas gadget lagi ya. Di kali ini saya akan membahas handphone terbaru dari sub-brand Xiaomi, yakni Redmi Note 10 series. Dan video ini adalah lanjutan daripada video saya kemarin. Jika ingin menonton, ada di atas video yang saya rekomendasikan, yakni Redmi Note 10 series ini ada 4 varian ya, yang diluncurkan ataupun dirilis global. Ternyata yang masuk Indonesia ini hanya 2 varian saja, yakni Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Jika Anda berminat, handphone ini saya sudah siapkan di link deskripsi saya, harga-harga ataupun e-commerce toko online yang menyediakan handphone ini. Oke, berikut ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, bantu klik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan Redmi Note 10 series ini sudah dirilis di Indonesia pada tanggal 6 April 2021 pukul 14.00. Jika Anda berminat, linknya sudah saya siapkan di deskripsi saya untuk pembelian Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro di e-commerce toko-toko online di Indonesia. Yang pertama, untuk Redmi Note 10 ini hanya ada satu varian saja ya, yakni dengan RAM 4GB, storage-nya 64GB. Harganya Rp2.399.000 untuk harga perkenalan, dengan harga normalnya Rp2.499.000. Kemudian yang kedua, untuk Redmi Note 10 Pro ada 2 varian, yakni dengan RAM 6GB, storage-nya 64GB, harga perkenalannya Rp3.499.000, dan harga normalnya Rp3.599.000. Dan kedua, dengan RAM 8GB, storage-nya 128GB, harga perkenalan Rp3.899.000, dan harga normalnya Rp3.999.000. Dengan harga segini, ini cukup terjangkau karena kameranya sudah 108 megapiksel dengan layar sudah Super AMOLED lagi. Dan handphone ini dapat dibeli di e-commerce toko online Shopee. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi saya. Saya sudah siapkan linknya, tinggal klik linknya langsung menuju toko yang saya rekomendasikan. Oke, langsung saja kita bahas Redmi Note 10 series, yakni Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Yang diunggulkan adalah kamera 108 megapiksel dengan harga yang sangat terjangkau. Ini pasti laris benar. Oke, check it out. Oke, langsung saja kita bahas handphone terbaru dari sub-brand Xiaomi, yakni Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Check it out. PT Xiaomi Indonesia telah merilis handphone terbaru mereka di tanggal 6 April 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan handphone ini sebagai penerus handphone dari Redmi Note 9 series, yakni Redmi Note 10 series. Dan yang dirilis Indonesia hanya ada 2 varian saja, yakni Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Berikut saya review spesifikasi, harga, dan masing-masing dari masing-masing kedua unit handphone ini, termasuk perbedaan dari kedua handphone ini. Oke, kita langsung saja masuk di bagian performa, yakni untuk Redmi Note 10. Handphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 678 yang berjalan di fabrikasi 11 nanometer yang dipadukan dengan RAM berteknologi LPDDR4X 4GB saja, serta penyimpanan internalnya dengan teknologi UFS 2.2 berkapasitas 64GB dengan prosesor octa-core 2,3 GHz serta Adreno 612 sebagai GPU-nya. Dan untuk performance dari Redmi Note 10 Pro ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 732G yang berjalan di fabrikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan RAM berteknologi LPDDR4X 6GB dan 8GB
serta penyimpanan internalnya dengan teknologi UFS 2.2 berkapasitas 64GB dan 128GB dengan prosesor octa-core 2.3 GHz serta Adreno 618 sebagai GPU-nya. Dan untuk sistem operasinya, kedua unit handphone ini menggunakan Android 11 dengan MIUI 12 sebagai antarmukanya. Di bagian layarnya, Redmi Note 10 menggunakan layar tipe Super AMOLED 6.43 inch dengan kecerahan layarnya mencapai 1100 nits. Sementara untuk Redmi Note 10 Pro menggunakan layar tipe AMOLED 6.67 inch dengan kecepatan refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan layar mencapai 1200 nits serta ada XDR10. Untuk resolusi, aspek rasio dan perlindungan layar baik Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro semuanya sama, yakni resolusinya Full HD Plus 2400x1080px dengan aspek rasio 20:9 dengan layar dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Class 3 untuk Redmi Note 10, dan untuk Redmi Note 10 Pro dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Class 5. Dan di bagian depannya, kedua unit handphone ini sama-sama terdapat selfie kamera dengan bentuk pansol yang letaknya di tepat di tengah bagian atas dengan resolusi kamera. Untuk Redmi Note 10, resolusi kameranya sebesar 13MP lensa lebar, sedangkan Redmi Note 10 Pro, resolusi kamera selfie-nya 16MP lensa lebar, lebih besar sedikit daripada Redmi Note 10. Dan di bagian belakang, desainnya sangat keren dengan gradasi warna yang sangat berani, dan ada tertulis Redmi kecil horizontal di bagian bawah sebelah kiri, dan bentuk kameranya sangat menarik mengadopsi bentuk kamera seperti Xiaomi Mi 11. Terdapat kuat kamera berjajar horizontal yang satu kamera di bagian atas besar, sementara bagian bawah ada kamera sedang, dan di bagian tengah ada dua kamera kecil, dan di samping kanan terdapat LED flash seperti terlihat di layar bentuk kamera ini. Dan untuk kamera belakang Redmi Note 10, kamera utamanya beresolusi 48MP lensa lebar, kamera kedua 8MP lensa ultra wide atau lensa bukaan lebar dengan sudut 118 derajat, untuk kamera ketiga 2MP lensa makro, dan kamera terakhir atau kamera keempat 2MP lensa kedalaman. Kemudian untuk Redmi Note 10 Pro terdapat kuat kamera juga dengan kamera utama menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2 dengan resolusi 108MP dengan bukaan dual pixel PDIF. Ini yang menjadi andalan daripada Redmi Note 10 series ini ya, kamera 108MP. Kemudian tentunya sangat terang dan detail hasil kameranya. Kamera keduanya 8MP lensa bukaan lebar atau ultra wide dengan sudut 118 derajat. Kamera ketiga 5MP lensa mikro EF, dan kamera keempat 2MP lensa kedalaman atau depth sensor. Dan kedua unit handphone ini untuk perekaman videonya sudah mencapai 4K at 30 frame per second. Untuk ukuran handphone Redmi Note 10 yakni panjang dan lebar seperti terlihat di layar dengan ketebalan 8,3 mm serta beratnya 178,8 gram. Kemudian untuk dimension daripada Redmi Note 10 Pro, panjang dan lebar seperti terlihat di layar dengan ketebalan 8,1 mm serta beratnya 193 gram. Lebih berat sedikit ya daripada Redmi Note 10. Untuk di bagian baterainya, Redmi Note 10 dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 33 watt, sedangkan Redmi Note 10 Pro dibekali baterai lebih besar sedikit, yakni berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian daya cepat yang sama, yakni 33 watt. Untuk pilihan warna Redmi Note 10 ada 3 varian, yakni yang pertama Onyx Grey, Pebble White, dan yang ketiga Lake Green. Sedangkan untuk Redmi Note 10 Pro ada 3 pilihan warna juga, yakni yang pertama Onyx Grey, yang kedua Glacier Blue, dan yang terakhir Gradient Bronze.
untuk fitur-fitur handphone yang sudah ada di dalam handphone ini, diantaranya sama ya, antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro, jaringan internetnya masih 4G, speaker stereo atau dual speaker, WiFi 6 dual band, Bluetooth 5.0, NFC atau near field communication hanya untuk Redmi Note 10 Pro, dan infrared port, kabel USB sudah Type-C 2.0 untuk membuka layar menggunakan sistem sidik jari di samping kanan body handphone, dan ada juga face and lock. Untuk SIM menggunakan tipe dedicated slot atau dual SIM aktif nano SIM dan disertai tambahan memori eksternal micro SDXC, dan juga untuk case khusus Redmi Note 10 Pro disertakan sertifikat IP53 tahan terhadap debu dan percikan air. Oke, guys, mania. Saya rasa cukup sekian dulu review spesifikasi dan harga dari saya mengenai handphone terbaru dari brand Redmi, yakni sub-brand Xiaomi dengan nama Redmi Note 10 Series yang sudah rilis di Indonesia pada tanggal 6 April kemarin ya. Ada dua varian saja, yakni Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Gadget Mania.